Selamat datang di Alur Entertainment. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Kami Alur Entertainment akan menemani Anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe. Oke, inilah beritanya. Soal video parodi Lesti Kejora sobek foto Rizky Billar, manajer dan ayah Kejora kompak unfollow Harsiwi Ahmad. Pembatalan sepihak oleh Lesti Kejora yang memutuskan tidak tampil di malam puncak HUT Indosiar ke-28, kini berbuntut panjang. Entah apa motifnya, dalam salah satu momen HUT Indosiar ke-28 lalu, terdapat salah satu frame yang memparodikan Lesti Kejora yang tengah merobek foto Rizky Billar. Parodi tersebut kabarnya diperankan oleh para tim kreatif dengan simbol ikan terbang itu, dan ternyata disaksikan langsung oleh Harsiwi Ahmad. Buntut dari parodi itu, Rivi, manajer Lesti Kejora, dan ayah Lesti, Endang Mulyana, kompak meng-unfollow akun Instagram Harsiwi Ahmad, salah satu petinggi pertelevisian Indonesia. Hingga kini, baik Rizky Billar maupun Lesti Kejora belum memberikan tanggapannya atas video parodi tersebut. Billar hanya memberi balasan singkat pada video yang dikirim oleh salah satu akun fanbase Leslar melalui DM Instagram. Seorang ibu yang merasa pernah membesarkan anaknya, balasnya. Sementara itu akun-akun Instagram fanbase penggemar Leslar yang terkenal lantang membela sang idola, juga tak kalah geramnya. Akun Instagram @leslar_sweti misalnya, yang meminta pandangan hukum atas aksi parodi tersebut pada akun @rumahpancasila_klinihukum. Bapak dan Ibu @rumahpancasila_klinihukum. Bolehkah kami minta ulasan bagaimana pandangan hukum soal aksi dalam video ini yang telah sengaja merobek dan perolok-perolok idola kami yang sangat jelas menyebut nama Lesti dan foto Billar, tulisnya. Dikutip Hoops ID. Mereka juga membagikan tontonan itu di media sosialnya. Mereka telah beramai-ramai dan sangat jelas melakukan bullying, pelecehan, dan hinaan, sambungnya. Kabarnya, begitu akun media sosial salah satu kru Indosiar, Akeong H**O**N**, yang ikut memparodikan Lesti menjadi sasaran amukan fans Leslar, akun tersebut sudah dikunci. Meski demikian akun tersebut kabarnya sempat memberi balasan bernada ancaman kepada salah satu fanbase Leslar. Yuk ngobrol aja sok @leslar_sweti. Aku Dinda yang fotonya kau capture terus disebarin juga di story kamu, katanya. Aku gak apa-apa. Tapi juga bisa jadi apa ya pencemaran ya. Sebenarnya aku males juga balesin satu-satu, lanjutnya.